Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perintah-Nya yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asyah Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad Rahimahullah Nafa'anallahu Bihi wa bi'alumihi Fiddarini Amin Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 91. Baris ke-11 dari atas halaman 91 baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, fahudhuhu, ambillah, maksudnya laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkanlah. Jadi ini pesan Allah kepada kita semua di dalam Al-Quran, yang Rasul perintahkan taat, yang Rasul bolehkan kerjakan, yang Rasul larang tinggalkanlah. Hadirin sekalian, Rasul membolehkan jual beli, kita jual beli dengan baik. Hadirin sekalian, tidak menipu. Rasul melarang kita berbuat riba, kita tinggalkan riba. Hadirin sekalian, kita tinggalkan tipu menipu sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diucapkan oleh Rasul dasarnya wahyu dari Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan keinginan Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi yang Rasul sampaikan pasti benar. Rasul larang pasti itu berbahaya buat kita. Hadirin sekalian, maka kita jauhi riba karena riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, takutlah
orang-orang yang menantang perintah Allah, ayyusibahum fitnatun, datang kepada mereka musibah. Jadi takutlah wahai para penentang Allah yang masih melakukan riba, yang masih melakukan zina, yang masih mabuk-mabukan, yang masih berjudi. Takutlah kepada Allah, Allah menimpakan fitnah. Dalam konteks ini artinya musibah yang ditimpakan sebagai azab kepada kalian. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, au yusibahum azabun alim, atau ditimpakan kepada kalian, kepada mereka, siksa yang pedih di neraka nanti. Fitnah ini maksudnya di dunia, azabun alim di akhirat nanti. Wahai orang yang korupsi, takutlah akan siksa Allah di akhirat nanti. Takutlah akan siksa Allah di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan yang penting halal, bukan yang penting banyak, hadirin sekalian. Rizki yang penting halal pasti berkah, tapi kalau yang penting banyak tidak akan pernah cukup, hadirin sekalian. Orang yang sudah menjabat berapa gajinya, terus pengen menjabat lagi, gajinya makin banyak. Orang yang punya jet pribadi masih kurang, duitnya masih terus kurang, hadirin sekalian. Itulah gambaran dunia tidak akan pernah cukup. Maka cukuplah dengan karunia Allah, kita cari hanya yang halal-halal saja, hadirin sekalian. Faman ba'a, barang siapa yang jual beli, menukar zahaban bi zahabin, emas dengan emas, au fiddatan bi fiddatin, perak dengan perak, au burran bi burrin, gandum dengan gandum, au zurratan bi zurratin, jagung dengan jagung, au tamran bi tamrin, kurma dengan kurma, lazima maka wajib, ayyakuna dzalika masalan bimasalin, maka harus timbangannya sama, hadirin sekalian. Satu emas satu kilo, emas satu kilo, jagung satu kilo ditukar dengan jagung, harus satu kilo juga. Jenisnya beda tapi harus sama timbangannya, hadirin sekalian. Kalau tidak demikian maka riba, hadirin sekalian. Yang umum adalah beras, beras pandan wangi dan beras ulor mau ditukar harus sama-sama 1 liter misalkan. Gak boleh beras pandan wanginya 1 liter, beras ulornya 2 liter atau 3 liter, itu tidak boleh, hadirin sekalian. Itu disebut dengan riba, hadirin sekalian. Ya dan biadin, kontan, hadirin sekalian. Jadi tukar-menukar barang yang sama harus ukurannya sama dan kontan. Saya nuker emas, ini emasnya, yang satu besok, nah itu enggak boleh. Besoknya itu jadi riba, hadirin sekalian. Dan itu dilarang oleh agama kita. Saya punya beras, masih dilundung, kemudian kita tukar, lalu dia udah punya beras duluan, dikasih dulu yang satunya besok, itu tidak boleh, hadirin sekalian. Berarti besok dua-duanya, hadirin sekalian. Tidak boleh yang satunya sekarang, yang satunya besok. Itu kalau jenisnya sama, hadirin sekalian. Jenisnya sama harus ia dan tiadin, harus kontan dan harus maslan bimislin, hadirin sekalian. Nah jadi itu pembahasannya ada di fikih, hadirin sekalian. Fa in ikhtalafan naw'a bil burri, jika berbeda macamnya, kal burri bil zurrati, seperti menukar gandum dengan jagung, au bil zurrat au zurrata bit tamri, atau menukar jagung dengan kurma, jazat maka boleh. Mufadolatun, satunya lebih besar, satunya sedikit, hadirin sekalian. Jagung sama gandum ditukar, jagungnya banyak, gandumnya sedikit, boleh. Kenapa? Karena beda jenis, hadirin sekalian. Kurma dengan beras ditukar, kurmanya lebih banyak, berasnya lebih sedikit, itu boleh karena sudah beda, beda macamnya, hadirin sekalian. Tapi kalau sama-sama macam, sama-sama satu, sama-sama beras, sama-sama kurma,
Nah, yang kurma kan harga beda-beda, hadirin sekalian. Kurma harganya beda-beda. Ada kurma ajwa, nama kurma saya nggak hafal. Ada kurma, ya, ya. Lalu ditukar, hadirin sekalian. Maka kalau sama-sama kurma harus sama timbangannya, hadirin sekalian. Kalau gitu ini dong, kan yang satu lebih mahal. Kalau gitu jangan, tidak boleh langsung, harus dia dijual dulu baru dia beli kurma yang diinginkan. Tidak boleh langsung. Kalau mau berbeda, hadirin sekalian. Kalau langsung itu terjadi riba dan itu diharamkan oleh agama. Yang satu lebih banyak, yang satu sedikit, terjadi riba, hadirin sekalian. Nah, ini perlu dipahami, hadirin sekalian. Wa wajib dan wajib at-tafabidu fil hali, diserahkan seketika itu juga. Maksudnya kalau kontannya harus dua-duanya, hadirin sekalian. Meskipun beda jenisnya, kalau kontannya harus seketika itu harus, hadirin sekalian. Misalkan kurma dengan jagung, kurmanya besok nggak boleh, harus sekarang. Jagungnya sekarang juga, hadirin sekalian. Wa fil babi, di dalam bab fikih, furu'un wa masailu, banyak cabang-cabang dan banyak masail, permasalahan-permasalahan kasiratun, yang banyak. Mahalluha kutubul fikhi, yang tempatnya adalah di dalam ilmu fikih. Jadi orang yang ingin terhindar dari riba, belajar fikih tentang jual beli, belajar fikih tentang riba, agar kita selamat dari riba, hadirin sekalian. Yang ingin kita garis bawahi adalah bank itu tempatnya riba. Itu harus kita pahami dulu. Maka kita urusan bank seperlunya, hadirin sekalian. Seperlunya, hadirin sekalian. Kalau kita tahu ada bunganya, lalu kita sering bersedekah dengan harapan menghilangkan riba tersebut, hadirin sekalian. Ini bunganya sekian, udah sedekahkan ke orang, hadirin sekalian. Kita lihat di aplikasi, di e-banking, oh ini bunganya sekian, langsung sedekahkan untuk membersihkan, hadirin sekalian. Hadza jumlatul qauli fi dzalika, ini adalah keseluruhan perkataan di dalam hal itu. Jadi ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Tidak ada ulama yang mengatakan riba itu tidak haram, hadirin sekalian. Semua ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram, maka kita jauhi riba. Fahdharu, maka jauhilah riba. Ma'asyirul ikhwan, sekalian saudara-saudaraku, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Minar riba, dari riba. Ghayatal hadri, dengan sejauh-jauhnya. Nah, kita ini sekarang memang di zaman akhir, orang nggak kecipretan dosa itu sangat sulit. Ya, kita semua pakai bank, hadirin sekalian. Saya juga pakai bank, hadirin sekalian. Mau ambil gaji ada banknya. Tetapi usahakan kita semampu kita untuk menghindari riba, hadirin sekalian. Sangat sulit. Jadi dosa di akhir zaman itu seperti hujan gerimis yang merata, hampir semua orang kena, hadirin sekalian. Wahdaru minhu ghoyatal ihtirazi, maka jauhilah dengan bersungguh-sungguh. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harramahu, mengharamkan riba. Wa hadzarahu, dan melarang ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya untuk melaksanakan riba. Wa ja'alahu, dan menjadikannya khabisan, kotor, mamhukon, tercela. La khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi yang harus kita pahami, riba itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Buat biaya anak sekolah, lalu anak sekolah itu tidak membuat pinter, hadirin sekalian. Malah jadi bengal, malah tidak soleh, karena dihasilkan dari yang haram, hadirin sekalian.
wala barokata, tidak ada keberkahan. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap pembangkang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dibangun pakai riba, negara ini dibangun pakai riba, ambruk hadirin sekalian. Sesuatu yang dibangun dari sedekah itu insyaallah Allah suburkan hadirin sekalian. Rezeki kita kalau ingin bertambah, sering bersedekah, maka kita selalu akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sering bersedekah. Orang yang tukang-tukang kredit lalu dia melaksanakan riba, itu duitnya nggak bisa berkah hadirin sekalian. Meskipun banyak, tetap tidak membawa keberkahan dan akan hancur. Na'udzubillah min zalik. Maka usahakan kita termasuk orang-orang yang taat pada Allah dengan menjauhi riba, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.